jalan pelan-pelan guys. Mana tempat yang enak untuk istirahat tidur ya? Ini kalau di Google Map namanya Keruak. Kami jalan pelan-pelan. Kami itu mau mampir itu sebenarnya di rumahnya penontonnya keluarga penjelajah. Tapi malam, jadi kami coba istirahat atau parkir di dekatnya gitu. Di sinilah semalam kami nginap guys. Nih, ketemu penonton dari Malang juga guys. Ini namanya di Keruak. Rame jalannya, ini jalan menuju ke pelabuhan yang arah ke Sumbawa guys. Jadi kebetulan mampir ke sini nih karena satu arah nih. Arah ke sana nanti nggak tahu banyak tempat untuk mandi atau tidak gitu di pom bensinnya. Habis ini sepi jalannya arah ke timur sana guys. Kalau tak lihat dari Google Map lo ya, semakin lama semakin mengecil arah ke timur. Terus katanya tadi juga penyeberangan ke arah Sumbawa sana 2 jam sekali katanya. Mudah-mudahan nanti pas nih, pas arah kesananya. Ini kami akan pindah parkir guys biar gak nutupin warung. Maju meneh so enggak maju meneh. Terus 10 cm gas. Up. Aman belakang. Kersane irit mboten nyewa hotel. Kersane irit mboten nyewa hotel. Tadi ki masak tadi, mejon ini ki. Lah niki. Wonten kompor niku kalih. Kompor listrik, kompor gas. Masakan paling masak sing gampang-gampang, Pak. Iya. Tumis ngeten niku paling. Ada nggih niki magic chair wonten niki urip terus magic chair. AC wonten kalih. Lah niki kucing iki mau. Bunga mana? Oh, calon bunga mana? Hah, kucing 10 kilo? Oh. Ini kucingnya? Kucing. Oh. Monggo. Ayo, ayo, ayo. Masuk campur karo jangan bening, Dik. Sate, Dik. Kayaknya cocok ini Mas Manda guys. Nambah sampean. Terus nambah berapa kali Mas? Adik nambah gak Adik? Nambah Adik?
Kenyang. Sate. Habis berapa satenya, Adik? Habis berapa satenya? 6. Tumben kakak nambah, mas nambah. Kasihan guys, guys. Laporan kemarin makan sehari sekali. Iya deh. Nambah yang ketiga kali ini guys. Tadi berapa kali dimakan dek? Biusan kakak. Nambah sekali. Mama. Apalagi mama, mama diet. Papa nggak makan loh, ngicipin tok papa. Wes gak usah malu-malu mas, mumpung nggak ditungguin mas sama orangnya mas. Niko kan diundang. Seperti nunggu nih mau masakin dulu bareng. Ayo. Mana Mas Anang? Mas. Ayo. Mas barangnya ya. Memang cool gitu, Pak. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Mampir rumahku ya. Rame-rame. Ayo, ayo, ayo. Ayo mas, ayo mbak. Inverter harus nyala. Coba Yono, kalau sini adem, buri pasti adem. Sudah keluar anginnya, Dek. Ini kami sudah memasuki wilayah pelabuhan kayaknya guys, tadi sudah ada tulisan pelabuhan. Mudah-mudahan pas ada kapal nyebrang nih. Saya nggak tahu di mana beli tiketnya itu loh guys. Kadang di pelabuhan gini suka dikejar-kejar sama calo itu loh guys, apalagi kalau truk atau bus atau elf gitu kan. Kalau seandainya cuma jelas nih ngasih untung 20.000, 30.000 gitu nggak masalah. Cuma takutnya harganya di-upgrade nggak jelas gitu kan. Sedangkan saya nggak pernah atau nggak tahu harga tiket yang resminya kan. Kayangan. Sini kali ya mas. Banyak orang langsung kan. Langsung itu adalah very easy kita beli.
Mas, kalau truk berapa? Kalau truk 770 dia. 700? 70 ya, TS kan? Iya. Sama harga resminya selisih berapa ya, Mas? Selisih kalau anunya 772. Kalau dari bankingnya 7. Kalau sini jadi berapa? 7 berapa? 770. Ya, Mas, boleh. Tapi kalau truk di sini enggak bisa dia. Oh, enggak bisa. Dia. Di sana bisa? Ya, soalnya parkirannya nggak ada di sini. Oh gitu, terus gimana ya terus? Los aja jarak 500 meter pak. Huh? Ada nanti kirinya yang luas parkirannya di sini. Perisi juga atau memang beli resmi di sana? Sama. Kiri. Suruh beli di depan mas, ada yang truk-truk beli di situ. 500 meter. Bil nguri bil. Mundur. Banyak truk gitu katanya. Parkirannya luas. Mana online very easy. Ke sini. Tiket truk berapa mbak? 573. Berapa? 573. Ya 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 ya. Hey. Terima kasih. Mari pak. Sini tuh tiketnya berarti dua kali tiket dari Jawa ke Bali guys. Langsung naik katanya ini tadi guys, karena lagi ada kapal sandar itu, barusan turun-turun itu. Damri, wadah Damri mas. Bima kali ya mas. Terus ya Damri itu kali. Nah kok gak kanan kita? Oh truk kali yang lebih mas kita. Oh ini mas. Atau sebelah kanan nih. Kanan ini mas. Iya, kalau polisnya terus. Oke, kasihan guys, kita beli aja ya. Beli dua. Ayam satu, telur satu. Nasi ini jadi lapar terus sih guys. Kalau tak beli kasihan, yuk mas. Nungguin. Makasih. Makan kakak. Nanti lek samping kuin lama-lama tak makan juga ini. Adik Mama, Dek. Iya. Yeah. Indah ini, Mas.
Mama sakit kepala, guys. Pusing mama nih. Flu kayaknya. Gak sembuh-sembuh minum obat sakit kepala. Kita beli. Di kopi papa. Oke, kita beli. Yo, sambil lihat-lihat pelabuhan, guys. Seperti apa nih? Kopinya berapaan? Beli taruh di sini ya. Berapa? Satu saja. Kopi apa ya? Yang nggak ada ampasnya aja. Bagaimana cara bukanya nih, Pak? Itu diputar gitu. Satu aja ini. Terima kasih. Wes rusak diet. Turun adek. Ayo kerece. Beli jajanan, nak. Terbang. Gak apa, terima kasih. Berapa nih nanti di kapal nanti kasih naik, Pak? Jaga sama angkatan laut gitu. Ini berapa nih? Itu 15. Puyuhnya 10. Adek mau puyuh atau mau telur ini, Dek? Ini mak masak ini. Ya udah matang. Ini atau apa? Ini aja. Ya. Mana 50 apa ini? Udah ya, sadarnya. Ya, ya, ya. Katakan aku, guys. Biar ibu-ibu pada nawar ini suruh nutup kacanya sama Mas Manda. Katakan. Tutup ya, Pak. Nanti kesini semua. Masya Allah. Maaf ya, Pak. Nanti nggak ada yang makan, Pak, kalau jajan semua, Pak. Kami sudah beli. Kalau kita lihat nanti minta tak dibeli lagi nanti kata lihat. Nanti kalau ada yang tua aja, Mas. Ada yang tua kita kasih duit aja, kita bersedekah. Biar selamat di perjalanan untuk hari ini. Eh, Asih, dingin, Asih. Mantap. Mau naik, Adik, jangan panas. Wis gak bocor paling ya, Dek. Jangan diambil lo yang lengket-lengket ya. Bocor lagi nanti di kuit-kuit. Oke ya guys, ini sudah boleh masuk ini nih. Oh, kalau truk kami ini namanya truk TS, guys. Apa kepanjangan TS itu ya? Ngomongnya TS gitu, ingat-ingat mas. Kalau beli kita biar profesional, bahasanya harus ngomong PS. TS. Kecilnya kapal ire. Lebih kecil dari mas, panggil mas. Lebih kecil daripada kapal ke Bali ini. Mas Manda kayaknya sekarang rajin update status, guys. Sering foto-foto sekarang Mas Manda jadi anu kayaknya cocoknya nih, operator Instagram kamu, mas. Instagram keluarga penjelajah. Sama kapal feri itu besar mana ya, mas? Nampak kiri. Mepet kiri, mas. Nanti pun mepet. Mas disuruh mepet. Kita. Ayo keluar, yuk. Kita beli apa gitu loh, mas. Andai gini terus, yuk. Jalan kaki di luar gak panas, yuk. Mobilnya udah dimatikan, ayo. Ayo, kita lihat seperti apa kapalnya, ayo. Gak apa-apa, gak pakai itu, ayo. Ayo, kak. Apa itu, dek? Kerennya, dek. Ya, dek, ya. Mantap, ya, dek. Mahal paling, ya, dek, naik kapal itu, ya, dek. Yang kelihatan itu gunung apa itu, ya, guys? Sebelah kanan kapal ini, ya. Tuh.
Terutama awan punyanya tinggi kayaknya tuh.